Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu cara untuk membuka domain ini ya teman-teman nih. Domain City of the Seaside ini. Dan cara untuk membuka domain itu kalian bisa dari dua cara ya teman-teman. Cara pertama kalian bisa dari teleport ini. Kalian jalan aja sampai ke sini atau dari teleport yang di atas ini ya. Nih, di atas ini. Kalau dari teleport di atas ini kan tinggal teleport ke sini, kemudian kalian turun ke sini nih. Kalian bisa lihat di situ ada ini ya teman-teman. Nih. Nih ada celah untuk masuk ke dalam gua itu, nanti pergi ke sini gitu. Ya, kita dari sini aja dulu karena mungkin kalian udah sebagian udah membuka teleport ini ya. Nah, kalau dari teleport ini kan pergi ke dalam gua ini, guys. Nah ini dia, kalau misalnya dari sini agak panjang atau agak jauh ya guys ya, kalau dari teleport sini kalian bisa hidupin aja ini nih. Nah kalau misalnya dari teleport sini, aku kasih tahu juga deh dari teleport sini. Nah kalau dari teleport sini kalian bisa langsung tuh lompat ke bawah. Kalian bisa masuk dari sini, ada gua ini. Nah, ini dia. Ikutin aja. Dan sampai. Jadi lebih cepat dari teleport yang ini ya, teman-teman. Dan tinggal kalian hidupin aja itu gua api nih. Kayak ember pakai karakter api yang lain. Nah, itu dua lagi, bentar. Oh, tuh. Dua lagi ada di bawah sana ya, teman-teman tuh. Ada satu lagi. Satu lagi. Kayaknya akan kebuka dan tinggal aktifkan. Dan selesai. Oke teman-teman, sekian untuk videonya. Makasih sudah nonton videoku. Semoga bisa membantu di next video. Bye-bye.